Matahari pagi menyinari bumi. Suasana sepi di masa pandemi. Tak terasa waktu mengajar pun telah tiba. Matematika harus tetap mereka terima. Suatu hari di masa pandemi, Pak Yoki membuka kelas, menyapa mereka dengan salam. Dan ternyata kelas sangat kosong. Tidak ada satupun siswa yang Pak Yoki lihat saat itu. Pak Yoki mulai berpikir, apa yang terjadi dengan bumi ini? Lalu Pak Yoki merencanakan untuk menghubungi para siswa agar berangkat ke sekolah. Suatu hari di sekolah hanya ada beberapa siswa. Bahkan mereka duduk tidak seperti yang dulu. Suasana berbeda dengan yang dulu. Ini baru satu lembar ya, nanti lembar kedua kita menulis lagi. Mengajar adalah kerjaan yang selalu dilaksanakan mulai dari pagi hari. Tidak terlintas untuk memiliki inovasi dalam pembelajaran. Terkadang mengajar hanya meminta siswa untuk mencatat, apa memahami. Terbaca, anak-anak? Bahkan kalian tulis lagi. Ini baru lembar kedua ya. Selalu menginginkan mereka paham apa yang diinginkan gurunya. Tapi kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada mereka bagaimana mereka memberikan pendapat ataupun tanggapan. Terkadang kita tidak tahu keluhan-keluhan mereka. Pak Yoki suatu saat ketika menuliskan banyak lembar demi lembar sampai 6 lembar. Dan mengharap mereka paham dan mengharap mereka mengerti dan mengharap mereka itu senang dengan pembelajaran seperti ini. Tapi ternyata di belakang mereka guris. Ini materi selanjutnya nanti kita akan masuk ke nilai gradien ya anak-anak. Jadi saya harap kalian menulis dengan baik. Ketika mereka merasa tidak nyaman dengan sistem pembelajaran yang seperti ini. Kadang saling menyalahkan satu sama lain. Hei bocah, mau kok pelajarannya Pak Kaki bolos yuk? Ada juga terkadang siswa mengajak temannya untuk bolos karena pelajaran matematika yang sangat menakutkan. Mereka lebih memilih untuk pergi ke kantin. Begitu juga dengan yang perempuan, terkadang mereka juga sama. Ketika ada permasalahan pembelajaran, mereka hanya bisa curhat dengan sesama mereka. Eh, mau koneng pelajarannya Pak Yoki ya? Iya, Jun. Bok Pak Yoki mah ngajarnya ramudeng. Wisma riwe nilai skor adil maning. Iya. Terkadang mereka merasa pemberian nilai dari guru itu tidak adil. Bahkan membosankan. Itu membuat Pak Yoki berpikir bahwa pembelajaran harus lebih berinovasi lagi dan harus menghamba kepada murid-murid dan mengetahui semua karakteristik murid. Hari kedua, murid semakin berkurang, bahkan tinggal ada 2 siswa. Mengajar pun sangat terasa sepi karena ternyata ini adalah masa pandemi. Lalu terngian di pikiran Pak Yoki untuk berinovasi dan membuka cakrawala para muridnya agar mereka dapat mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Membuka laptop, membuka situs-situs seperti YouTube dan Google untuk mencari informasi-informasi terkait dengan peningkatan pendidikan. Pak Yoki berharap
dapat meningkatkan pembelajaran. Karena pembelajaran itu tidak melihat keterbatasan. Informasi-informasi bisa kita dapatkan dari guru-guru baik di seluruh Indonesia. Melalui Google ataupun dapat melalui YouTube. Dengan inisiatif sendiri membaca banyak-banyak pembicaraan, banyak-banyak ilmu yang diberikan oleh Pak Nadiem Makarim. Kak Yoki mulai mencari cara inovasi baru. Kak Yoki selalu berpikir bagaimana caranya agar semua murid ini mendapatkan materi dengan menyenangkan. Mungkin dengan inovasi ini, murid-murid akan lebih senang lagi dalam mengikuti pembelajaran. Ini adalah percobaan di mana Pak Yoki untuk mencoba membuat kelompok-kelompok kecil pada murid-murid agar pembelajaran berlangsung dengan baik dan apa yang disampaikan itu dapat diterima mereka. Dengan kelompok-kelompok kecil tersebut dibuatlah sebuah grup WhatsApp di mana setiap grup ini dapat digunakan untuk saling sharing antara siswa dengan guru, antara siswa dengan siswa. Lalu Pak Yoki berinisiatif untuk mengirimkan link Zoom meeting untuk pembelajaran lebih lanjut dengan harapan mereka dapat bergabung dari kelompok-kelompok kecil tersebut. Kelompok tersebut dibentuk dari 5-6 siswa. Ternyata betul apa harapan Pak Yoki. Mereka semua antusias untuk masuk. Bahkan kuota yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan digunakan dengan baik. Mereka sangat antusias menanyakan apa permasalahan mereka untuk dapat mengikuti Zoom meeting. Pakai data yang dari itu Pak, pemerintah Pak. Alhamdulillah berarti bisa terpakai dengan baik ya. Dafa gimana Dafa? Wah Dafa pakai PSI nih, baru selesai sholat Jumat ini. Pertanyaan demi pertanyaan perlu kita coba untuk sampaikan kepada siswa agar siswa merasa dihargai, agar ada kolaborasi antara siswa dengan guru. Mungkin walaupun terkadang ada kendala sinyal. Ada nggak? Ini Naila sudah bisa, ini Naila. Naila pilih Tommy ya, Naila ya. Ya, kadang pemilihan ketua kelas itu perlu. Sampaikan kepada mereka pilih satu nama teman mereka agar dapat menjadi seorang ketua. Dari pilihan tersebut, pilihan terbanyak, jadikan sebagai ketua. Iya, nggak usah malu ya. Setelah terbentuk ketua kelas, maka ketua kelas diminta untuk memimpin doa agar pembelajaran berjalan dengan seperti baik. Kelas Pak? Iya seperti di kelas ya. Gak pakai duduk siap kan Pak? Gak pakai. Dengan seperti ini, tapi ya Allah nanti pembelajaran semakin aktif, bahkan semakin hidup. Alhamdulillah kabarnya. Kita tidak akan pernah tahu bertemu dengan orang-orang yang dulu pernah di SMK Negeri. Kita ajar. Sudah mulai pembelajaran Zoom meeting kah atau belum? Pak Yoki merasa mulai ada titik terang. Masih online. Oh, masih online. Ya. Bahwa mereka memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Keinginan-keinginan belajar yang sangat kuat. Iya, ya namanya sebagai seorang guru sih dengan kita ini kasihan anak-anak kalau tidak kerja. Sip, semangat Pak, ya, sehat. Ya, terima kasih Pak, semangat selalu. Salam untuk seluruh Indonesia ya. Ya Pak. Ya ini Romi, sekarang itu tadi Nandita ya. Dulu-dulu alumnus kita dari SMP Negeri 2 Karangpisang kebetulan kakak. Karena tali silaturahmi itu harus terus terjalin sampai akhir hayat nanti. Dengan seperti biasa tidak harus duduk siap, yang penting dalam pembelajaran seperti ini siswa-siswa terkadang
mereka merasa lebih nyaman. Marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Mereka akan merasa lebih diberi tanggung jawab. Dava di mana ini? Nah, bahkan dengan pertanyaan-pertanyaan pemancing, pertanyaan-pertanyaan awal, agar dapat mengenali mereka dengan baik. Melihat senyum mereka adalah sebuah harta yang luar biasa untuk seorang guru. Melihat senyum mereka adalah sebuah sesuatu yang menyenangkan untuk guru. Yang belum tadi Romi di mana ini? Romi kayaknya di ruang nonton TV ya, di bawah pohon kelapa kayaknya. Itu hati-hati ya Afifa ya. Ada juga yang di bawah pohon kelapa. Buah kelapanya ya. Ini ya, sangat ya, luar biasa. Saya akan coba share screen ya anak-anak ya kalian. Lalu dengan Zoom meeting juga kita bisa share screen, anak lebih antusias untuk melihat dengan tampilan-tampilan yang berwarna seperti PowerPoint ini, anak pasti akan lebih suka. Kesepakatan kelas yang dibuat itu akan membuat anak lebih disiplin, anak lebih memiliki tanggung jawab untuk mengikuti pembelajaran. Karena membuat kesepakatan dengan anak atau dengan siswa di kelas itu sangat penting. Tak lupa juga menampilkan judul utama, membawa mereka masuk ke dalam materi seperti menulis nama-nama mereka, melestarikan kebudayaan, memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa budaya itu penting, memberitahukan kepada mereka bahwa matematika itu ada di dunia, dan matematika banyak terdapat di kehidupan nyata. Dengan begitu, rasa ingin tahu siswa akan semakin tinggi. Tanya jawab keaktifan siswa di sini sangat teruji. Mereka sangat antusias dengan pembelajaran hari ini. Pak Yoki mulai berpikir bahwa inovasi itu tidak akan pernah ada rugi. Ketika sesuai dengan apa yang diminati oleh para siswa. Terkadang canda tawa mereka luapkan lewat video pembelajaran. Dengan seperti ini, siswa lebih merasa nyaman karena mereka memiliki keleluasan untuk berpendapat, keleluasan untuk memberikan tanggapan. Ya, di sini bagus sekali nih, Ermawan Revan sudah memberikan kesan-kesan. Kesannya apa tuh? Bagi kesan dan kesan ya, perlu dipancing dari mereka agar mereka dapat menuliskan ya, kesan dan kesan atas pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi gabut, dengan hal itu maka gabut itu apa ya, gabut. Mereka merasa gabut, apa yang mereka tuliskan yang itu akan ya, terluapkan. Ya, diwakilkan oleh seorang gurunya, dibacakan oleh seorang gurunya. Dengan kata-kata penyemangat, dengan kata-kata motivasi, kan membuat mereka lebih semangat belajarnya. Kesan saya belajar menggunakan drone, kita bisa memberi kesan yang berbeda dan pengalaman yang berbeda. Wah, bagus sekali ini Naila ya. Jadi memberikan kesan yang berbeda dan pengalaman yang berbeda. Kata-katanya sangat dengan pujian-pujian, yaitu reward berupa pujian, itu akan membangun siswa, membangun motivasi mereka agar lebih keluar dan berkembang pemikiran-pemikiran mereka. Dan mereka saling bertukar pendapat, bertukar pengalaman. Lalu ketika menutup pembelajaran juga selalu mengucapkan doa, dan seorang ketua itu memimpin dan mengakhiri doa.
terima kasih Reni sudah mood. Pembelajaran dengan melihat filosofi Ki Hajar Dewantara ini mengacu kepada merdeka belajar, di mana kita tugasnya adalah menuntun siswa, menghamba kepada siswa, berikan siswa motivasi, berikan siswa fasilitas, dan kita peranannya sebagai guru adalah menuntun, mendidik, membimbing sebagai orang tua kedua siswa tersebut agar mereka dapat berkembang sesuai dengan bakat-bakat mereka, karena setiap siswa itu memiliki keunikan. Tidak ada siswa yang sama semua kembar, tetapi mereka memiliki keunikan dan keistimewaan. Tapi dengan keunikan dan keistimewaan tersebut, kita dapat satukan atau gabungkan sesuai dengan keistimewaan-keistimewaan mereka, membuat kelompok-kelompok kecil agar kita bisa lebih tahu kekuatan yang mereka miliki. Dengan memanfaatkan teknologi, dengan terus belajar teknologi, para siswa akan lebih antusias untuk ikut belajar juga. Karena zaman itu telah berubah, sekarang zaman terkadang teknologi dan informasi itu sudah sangat penting, seperti halnya kebutuhan pokok. Semoga dengan pembelajaran ini dapat memberikan manfaat, terutama untuk Pak Yogi pribadi. Pak Menteri Pak Nadiem Makarim itu memberikan sebuah solusi Merdeka Belajar. Semoga dengan adanya Merdeka Belajar memberikan perubahan pada pendidikan yang ada di Indonesia untuk menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, agar mereka tetap mendapatkan ilmu yang seharusnya mereka peroleh. Pendidikan tidak boleh terkendala karena hambatan. Para guru harus terus bergerak agar para siswa mendapatkan dan memperoleh pendidikan seperti apa yang mereka seharusnya dapatkan. Karena di masa pandemi seperti ini, kita perlu membuat kelompok-kelompok kecil agar mereka lebih mudah untuk memahami materi yang kita sediakan. Dan jangan lupa setiap membuka maupun menutup pelajaran, dibuka dan diakhiri dengan doa, agar semua pembelajaran berjalan dengan lancar. Romi, mohon maaf suaranya di unmute dulu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Salam kepada seluruh calon guru penggerak Indonesia. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk Merdeka Belajar. Belajar. Terima kasih anak-anak, silakan boleh holis dari pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.